15 manfaat buah kurma yang jarang diketahui. Buah kurma mengandung berbagai zat gizi, mulai dari serat, besi, hingga kalium. Itulah mengapa kurma memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Buah kurma merupakan makanan yang mudah dijumpai, khususnya di bulan Ramadan. Selama ini, buah kurma digadang-gadang bisa menjadi sumber energi, khususnya untuk orang yang sedang dalam proses penyembuhan. Ya, itu memang tak salah. Namun sebenarnya, masih ada lagi manfaat kurma untuk kesehatan. Sebagai informasi, kamu dapat membedakan kurma segar dan kurma yang dikeringkan dengan melihat kulitnya. Jika kulit kurma berkerut, berarti kurma tersebut sempat dikeringkan demi pengemasan yang baik. Apabila kulit kurma masih halus, artinya itu adalah kurma segar. Jangan khawatir, keduanya tetap memiliki manfaat yang sama. Sesuaikan saja dengan seleramu. Kandungan yang ada di dalam kurma amat beragam. Sebut saja karbohidrat, serat, protein, vitamin B6, besi, magnesium, dan kalium. Berkat kandungan tersebut, kurma memiliki banyak manfaat untuk tubuh, seperti 1. Mencukupi kebutuhan kalori. Karena seringkali dikeringkan, kadar kalori yang terkandung dalam kurma termasuk tinggi dibandingkan buah lain. Ini mirip dengan kismis dan buah ara. Tubuhmu memerlukan kalori untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Tanpa energi yang cukup, sel-sel dalam tubuh tentunya akan terganggu. 2. Membantu mencukupi kebutuhan gizi. Kurma mengandung vitamin dan mineral di dalamnya. Mulai dari vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, vitamin K, serta zat besi, kalsium, magnesium, dan kalium. Vitamin dan mineral termasuk mikronutrien. Artinya dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit namun tetap penting bagi kesehatan. 3. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Jika ingin memiliki kondisi mata dan kulit yang selalu sehat, konsumsilah kurma bersamaan dengan buah-buahan lainnya. Kandungan nutrisi yang ada dalam kurma dapat menurunkan risiko gangguan mata serta membuat kulit tetap elastis dan halus. Ini berkat zat asam pantotenat pada kurma, sehingga kulitmu tampak lebih segar dan glowing. Artikel lainnya, manfaat makan kurma untuk kecantikan kulit. 4. Mencegah konstipasi. Buah kurma bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, karena mengandung serat sebanyak 7 gram dalam porsi 3,5 ons 0,99 kg. Karena itu, mengonsumsi kurma bermanfaat untuk mencegah konstipasi dan bikin gerakan usus besar lebih teratur, khususnya dalam membentuk feses. Jadi, jika ingin buang air besar lebih lancar, konsumsilah kurma dan buah-buah lainnya. 5. Menangkal radikal bebas. Selain kaya akan vitamin dan mineral, kurma juga mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kandungan antioksidan tersebut dapat membantu tubuh melawan berbagai radikal bebas. Radikal bebas yang berlebihan dalam tubuh dapat memicu berbagai penyakit, mulai dari stroke hingga penyakit jantung. 6. Melancarkan proses persalinan normal. Makan kurma secara rutin bisa bermanfaat untuk ibu hamil. Ya, bila kamu konsumsi buah ini tiap hari selama beberapa minggu terakhir sebelum lahiran, itu bisa membantu melancarkan persalinan normal. Efek yang dihasilkan adalah leher rahim akan melebar, sehingga induksi tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan, dengan makan kurma tiap hari sebelum melahirkan, bisa juga mengurangi waktu persalinan. Meski demikian, efektivitasnya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. 7. Menstabilkan gula darah dan pengganti gula yang lebih sehat. Dengan rasanya yang manis, kurma dapat digunakan sebagai pengganti gula putih. Bonusnya lagi, tak cuma memaniskan, kurma pun kaya nutrisi, serat, dan antioksidan. Walau masih membutuhkan penelitian lebih dalam, buah kurma juga dipercaya bisa membantu mengatur gula darah. 8. Mencegah diabetes.
Walaupun memiliki rasa yang manis, ternyata kurma tidak terlalu meningkatkan kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, buah ini tetap dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Namun, sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat serta membatasi asupan manis untuk dapat menurunkan risiko diabetes. 9. Memelihara kesehatan jantung. Kandungan mineral di dalam kurma ternyata sangat baik untuk organ jantung. Dengan konsumsi kurma, maka akan memberi manfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Agar jantung selalu sehat, jangan lupa juga untuk rutin berolahraga dan menjalankan pola makan sehat serta seimbang. 10. Baik untuk tulang. Buah kurma menyimpan khasiat untuk kesehatan tulang. Ini berkat kandungan mineral yang ada di dalamnya. Konsumsi kurma dianggap dapat membantu menurunkan risiko terjadinya osteoporosis. Selain dengan makan kurma, jagalah kesehatan tulangmu dengan rutin berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan memenuhi asupan kalsium serta vitamin D lewat makanan bergizi. 11. Jadi menu tambahan dalam diet. Kurma dapat dimakan secara langsung atau dikombinasikan dengan makanan sehat lainnya, seperti kacang almond, keju, smoothies, oatmeal, hingga ke dalam adonan biskuit. Namun, karena kalorinya cukup tinggi, tak perlu menambahkan terlalu banyak, ya. Jika berlebihan, bukan tidak mungkin berat badan kamu malah akan naik. 12. Mengganti elektrolit tubuh yang hilang. Bukan cuma air kelapa, lo, yang bisa membantu menggantikan elektrolit yang hilang. Buah kurma pun bisa. Dengan kadar kalium yang tinggi, yaitu salah satu unsur elektrolit yang dibutuhkan tubuh, kurma juga bermanfaat untuk menguatkan tubuh sekaligus membangun otot-otot. 13. Melindungi tubuh dari peradangan. Untuk membuat tubuh terlindungi dari berbagai macam jenis radang, tubuhmu membutuhkan asupan antioksidan yang cukup, salah satunya dari polifenol. Kurma kaya akan polifenol ketimbang buah lainnya. Studi menunjukkan bahwa orang yang pola makannya kaya polifenol, mengonsumsi lebih dari 650 mg per hari, memiliki risiko kematian lebih rendah daripada mereka yang mendapatkan kurang dari 500 mg per hari. Artikel lainnya, susu kurma untuk jaga imun saat puasa dan pandemi corona, efektifkah? 14. Meningkatkan kesuburan. Manfaat kurma yang pasti bakal disukai pasangan suami istri adalah bisa meningkatkan kesuburan, baik pada wanita maupun pria. Itu semua berkat kandungan asam amino dan sengnya. Di Timur Tengah, serbuk sari kurma, date palem polen, dijadikan obat untuk mengatasi infertilitas, terutama pada pria. Biji dan serbuk sari kurma pun memiliki senyawa yang bekerja seperti hormon-hormon reproduksi wanita dan pria. 15. Menghalau anemia. Ternyata konsumsi kurma juga dapat membantu mencegah terjadinya anemia. Dengan makan kurma secara rutin, maka akan membuat kamu tidak mudah lelah dan pucat akibat anemia. Sebab, kandungan zat besi dalam buah ini dapat meningkatkan produksi sel darah merah. Itu dia manfaat kurma untuk kesehatan. Mulai dari untuk melancarkan sistem pencernaan hingga menjaga kesehatan jantung. Sangat beragam, bukan?